Hari Kamis 30 September tahun 2021, wadah pelajar dan mahasiswa Toli dan Yamo di Kota Studi Jayapura adakan kegiatan seminar sehari dan lepas sambut dalam rangka penerimaan anggota atau mahasiswa baru tahun angkatan 2021. Masa terpanas orang asli Papua yang bisa menentukan bukan orang Amerika, bukan orang Israel, bukan orang Indonesia, bukan orang Inggris, bukan orang Belanda. Tapi yang bisa menentukan masa terpanas orang asli Papua lebih bagus atau lebih buruk ada di pundak orang asli Papua sendiri. Terima kasih. Maitun Gurik yang diundang sebagai narasumber dengan topik bagaimana masa depan orang asli Papua. Seusai menyampaikan materi, ia mengatakan masa depan orang asli Papua bersama Indonesia penuh dengan tanda tanya. Ya, teman-teman Toliamo, mereka undang saya. Ini yang kedua kali. Mereka kasih tema tentang masa depan nasib orang asli Papua. Kami sampaikan bahwa masa depan nasib orang asli Papua itu hanya bisa menentukan oleh orang-orang Papua sendiri. Siapa orang-orang Papuanya? Itu orang-orang yang berpendidikan, orang-orang yang punya ilmu. Dan satu hal bahwa kalau kita ikuti sampai saat ini, orang asli Papua bersama Indonesia, itu masa depannya penuh dengan dipertanyakan. Penuh pertanyaan. Karena kita melihat kekerasan demi kekerasan yang dilakukan negara terus menerus sampai hari ini. Karena itu, mesti anak muda Papua hari ini harus cari jalan keluar dengan caranya sendiri. Caranya bagaimana? Mulai hari ini dia harus mempersiapkan diri untuk menentukan masa depan Papua yang lebih baik. Saya kira itu. Arsop Kogoya selaku ketua panitia mengatakan mahasiswa baru yang diterima tahun ini sejumlah 14 orang. Kegiatan ini berlangsung di Polomo, Kecamatan Sentani Kota, Kabupaten Jayapura,